Nangkal itu aslinya dulu tempat rekreasi keluarga. Dibangun oleh Sultan Fatana tahun 1788. Jadi Taman Sari ini luasnya kurang lebih 12 hektar yang terdiri dari beberapa bangunan seperti ini kolam pemandian buat putri, dan ada lagi pasar yang dalam tempat tidurnya raja. Di utara sana ada Istana Air atau Pulau Penongo tempatnya juga, dan ada satu lagi itu sumur Gunung atau masjid di bawah tanah. Tapi sekarang sudah jadi perkampungan. Ya itu destinasi wisata pertama. Kedua, kalau ada pembuatan film-film itu sering pakai lokasinya di sini. Bebas, beda kalau di keraton itu memang tidak boleh pakai celana pendek, kaos kotan itu nggak boleh. Tapi kalau sini bebas, jadi tidak ada masalah.